Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Yono, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Tanah Sareal. Alhamdulillah pagi ini kami mengadakan kegiatan pesta siaga untuk wilayah Tanah Sareal. Sampai hari ini peserta ternyata ada 104 orang dari pangkalan SD dan MI. Jadi alhamdulillah pesertanya bukan hanya pangkalan SD, dari MI pun hadir. Kemudian kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menggiatkan kembali eskul kepramukaan. Ya, setelah 2 tahun kita vakum karena pandemi. Nah, mudah-mudahan kondisi pandemi yang sekarang sudah menurun dan mudah-mudahan di tahun ajaran baru betul-betul sudah tidak ada, sehingga anak-anak bisa belajar normal seperti dahulu, tidak lagi ada pembagian yang belajar tatap muka dan yang di rumah. Nah, dengan kegiatan ini diharapkan sehingga belajarnya normal, kegiatan ekskul pramuka pun berjalan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pemirsa di Pramuka di rumah, perkenalkan nama saya Nur Nawali Amin, Sekretaris Kuartir Kota Bogor. Menyambut tadi yang disampaikan oleh Yono selaku Ketua Kuartir Ranting Tanah Sareal, alhamdulillah memang betul kegiatan ini adalah salah satu program kuartir cabang yang dilaksanakan Kuartir Ranting, dan ini Kuartir Ranting Tanah Sareal menutup rangkaian kegiatan siaga di bulan ini. Dan ini kami ucapkan terima kasih kepada Kuartir Ranting Tanah Sareal dengan secara keterbatasan dengan waktu yang juga sebetulnya dalam kondisi sedang proses PHT, PPDB ya, menerima siswa dan sebagainya, Kuartir Ranting Tanah Sareal tetap solid bisa melaksanakan kegiatan ini. Ya, tadi seperti yang disampaikan, betul memang kondisi saat ini pandemi sudah mulai melandai, tetap tadi kami lihat Kuartir Ranting Tanah Sareal para yanda dan bundanya tetap melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat. Kemudian juga dalam hal kegiatan-kegiatan ini kedepannya akan mulai berkegiatan lagi, dan ini tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan kami berharap seluruh anggota pramuka di Kota Bogor, baik dari unsur pembina, kamabigus, kemudian kuartir ranting, termasuk di kuartir cabang, bisa mensupport kegiatan-kegiatan pramuka dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kepada para orang tua, kami ucapkan terima kasih yang telah mengizinkan putra-putrinya tetap berkegiatan pramuka, dan kedepannya mudah-mudahan ini bisa lebih marak lagi berkegiatan menjelang kita menghadapi hari pramuka yang akan jatuh pada bulan Agustus yang akan datang. Dan pastinya kegiatan-kegiatan di depan akan lebih banyak lagi, dan ini semua membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kami juga dari pemirsa TV Pramuka di rumah mendapatkan dukungan juga dalam setiap kegiatan-kegiatan, dan bila mana ada waktu berkesempatan untuk bisa bergabung dengan kami, kami persilahkan untuk bisa melihat langsung bagaimana anggota pramuka, anak pramuka melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Munadil. Dan saya Hanif. Kami dari pangkalan SDN Sukadamai 3. Kami calon Garuda loh. Kegiatan hari ini seru loh. Ada bazar, ada karnaval, ada tari-tarian. Pokoknya seru deh. Lain kali teman-teman TV Pramuka ikut gabung ya. Dadah!